Gak layak kalian bertiga ada di jalan ini. Ngerti gak? Momen tiga pengendara moge tertunduk lesu ketika ditilang, pakai knalpot racing dan tak punya SIM. Pion dicabut semua. Belum punya SIM aja udah kayak gitu. Tengah beredar sebuah video yang memperlihatkan pengendara motor gede moge tengah ditilang. Melansir akun Instagram @memometsos, dikatakan bahwa pengendara tersebut ditilang di Jalan Sulanjana, Dago, Bandung, Jawa Barat. Tampak, ketiga pemuda tersebut hanya bisa tertunduk lesu ketika berhadapan dengan polisi. Adapun, alasan pengendara tersebut ditilang lantaran motor yang mereka kendarai menggunakan knalpot yang tak sesuai standar, tidak menggunakan plat nomor dan juga spion. Tak berhenti di sana, ternyata mereka bertiga tak memiliki SIM. Tampak, anggota polisi tersebut menasehati ketiga pemuda itu. Gak layak kalian bertiga ada di jalan ini. Ngerti gak? Tapi gayanya udah selangit. Pakai knalpot racing. Plat nomor gak ada yang mau dipasang. Spion dicabut semua. Belum punya SIM aja udah kayak gitu. Berdasarkan penelusuran tribunsumsel.com, diketahui bahwa video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @hilmial pada tanggal 28 Juli tahun 2024. Video tersebut pun kini telah viral dan diunggah ulang dalam banyak akun di media sosial. Warganet yang menyaksikan video tersebut pun ramai memberikan komentar.